Itu tadi syarat usianya. Sekarang syarat hewannya, kondisi hewannya. Syarat yang terpenting adalah tidak cacat. Kalau hewan-hewan ini dia cacat, unta cacat, sapi cacat, kambing cacat, domba cacat, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Cacat ini seperti apa? Yang pertama, pincang dan jelas pincangnya. Kemudian cacat ini yang kedua, picek. Salah satu matanya buta, apalagi dua-duanya buta dan jelas butanya. Yang ketiga, sakit. Kemarin itu viral, sakit sapi, namanya PMK. Dan jelas sakitnya, maka tidak diperbolehkan untuk kurban. Kemudian yang keempat, sangat kurus, sampai tidak ada sumsumnya, maka tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Jadi berkurban itu harus dengan binatang yang terbaik, minimal sehat. Kalau tidak bisa memilih hewan kurban yang besar, yang mahal, maka minimal sehat, tidak cacat. Dan para ulama menyebutkan di antara cacat ini adalah putus lidahnya, putus susuknya kalau betina, ekornya buntung. Tapi kalau kelamin putus itu tidak masalah. Kenapa? Karena jarang yang memanfaatkan kelamin untuk dimakan. Walaupun ada sebagian yang suka, tapi para ulama menyebutkan dulu itu jarang ada yang memanfaatkan kelamin kambing, domba, ataupun sapi. Jadi diperbolehkan untuk dikurbankan kalau hanya kelaminnya yang putus. Sebagian gigi diperbolehkan, 2 atau 3 gak masalah, 4 atau 5 gak masalah. Yang penting tidak seluruh giginya. Ompong, sapi ompong, domba ompong, betul-betul tidak ada giginya, maka dianggap cacat, tidak diperbolehkan untuk kurban. Begitu juga dengan putus tanduk, gak masalah ya. Cuman berbeda jika ketika kita membeli hewan kurban sebelum Zulhijjah atau awal-awal Zulhijjah, kita membeli hewan kurban yang sehat, tapi pas penyembelihan tiba-tiba sakit, ketika penyembelihan tiba-tiba pincang, atau ketika mau dirobohkan kakinya tiba-tiba pincang karena menjatuhkannya salah misalnya, maka ini tetap bisa dikurbankan karena menjelang penyembelihan. Walaupun ada sebagian ulama yang mempermasalahkan, tetap tidak bisa. Pokoknya hewan kurban ini harus sehat sampai dia disembelih. Bagaimana ini? Karena ada khilafiyat, maka kita ambil yang mana saja. Hanya saja kita kalau menjadi panitia yang menjatuhkan hewan kurban itu harus hati-hati. Jangan sampai ketika menjatuhkan hewan kurban kakinya putus atau menjadi pincang sehingga menjadi cacat, tidak boleh dikurbankan. Ini hati-hatinya saja. Mafhum ikhwan?